mereka berbuah menyerupai pisang. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dikatakan pemilik, pohon nangka itu sudah berusia 15 tahun. Namun, baru kali ini, pohon nangka tersebut berbuah menyerupai pisang. Lokasi dari pohon unik satu ini diketahui berada di areal pesawahan dekat pintu air Gendeng di perbatasan antara Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana dan Desa Kecamatan Bango II. Buahnya tumbuh sendiri, tumbuh alami, ujar pemilik lahan, Karyadi 38, kepada tribuncirebon.com saat menunjukkan buah nangka menyerupai pisang tersebut, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Pantauan tribuncirebon.com, ada sebanyak 11 buah nangka yang tumbuh di pohon tersebut. Hanya saja, satu di antaranya memiliki kelainan, yakni menonjol bentuk menyerupai buah pisang muli dari badan buah nangka tersebut. Jumlah bentuk menyerupai pisang muli ini pun tidak hanya terdapat satu buah, melainkan menyeluruh mengelilingi badan buah nangka. Karyadi menyampaikan, buah nangka aneh miliknya tersebut pertama kali diketahui pasca lebaran kemarin. Awalnya ketahuannya sama Pak RT, kata Pak RT, kok ini mirip pisang muli, ujar dia. Karyadi mengaku, baru pertama kali pohon nangka miliknya tersebut berbuah aneh seperti itu. Padahal, buah tersebut tumbuh alami tanpa diberi obat-obatan, dan lain sebagainya. Kalau usia pohon sudah lebih dari 15 tahun, tapi seumur-umur baru kali ini berbuah seperti itu, ujar dia. Buah nangka unik satu ini pun viral. Banyak netizen yang membagikan penampakan pohon nangka berbuah pisang tersebut di media sosial.